Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Juki aja. Dalam 5 menit ke depan, saya akan nemenin kalian buat ngeliat-liat, buat memandang-mandang alat yang ada di depan kita ini. BTW, video ini saya buat hanya untuk hiburan semata ya. Kalaupun ada kata-kata yang mungkin dirasa tidak berkenan, saya harap jangan diambil hati karena kita hanya untuk hiburan semata guys, yang enggak ada yang lain-lain niatnya. Terus dalam 5 menit ke depan kita juga akan lihat aktivitas disposal. Di disposal ini disposal guys ya. Di ada doser lagi dorong-dorong material dia. Ya cuman satu unit. Nah, di sini kita lihat ada artiknya langsung 3 ya guys, datang 4 bahkan ya, langsung 4 datangnya itu di belakang masih ketinggalan. Nah, kita lihat ke jalannya pelan ya, yang di depan ini ya, kita lihat yang di depan ini dia mau damping kemana kita nggak tahu. Di belakangnya disusul tipe cat ya guys ya, Polpo, cat, Polpo dan cat lagi. Aduh, kita beralih ke samping tadi. Oh, di sini dia sudah mundur ya guys ya, dia sudah pasang acang-acang mundur. Lampunya juga sudah menyala guys ya, lampu belakangnya. Tapi kita lihat kok lampu depannya pada nggak ada yang menyala guys ya, kenapa ya? Padahal kan harusnya menyala guys ya, entah itu karena siang atau apa faktor yang nggak tahu ya guys ya. Kalau kita lihat di sini materialnya semuanya itu kayak material pasir guys ya, bukan overburden yang material keras-keras yang berbentuk masih kayak batu-batu gitu loh guys ya, maksudnya itu overburdennya. Kita lihat yang ini sudah memasang ancang-ancang buat mundur, yang di tengah dia mundur, mau mundur kemana tuh guys ya. Ini juga ini enggak ada spionnya sih doser ini ya, takutnya mundur-mundur-mundur ke mundur. Oh, ini yang satunya guys mau damping di sebelah kirinya cat ini. Tapi kok catnya ini dari tadi enggak ada maju-maju, dari tadi diam di situ aja, pesannya berangkat, jangan-jangan tidur guys. Oh enggak, dia maju sudah ya, terlalu lama kau di sana bro, cepat gerak. Oh, kita kedatangan satu bantuan lagi guys, doser. Nah, ini mantap bro. Ah, kalau untuk disposal dengan kondisi yang seperti ini harusnya dua ya, minimal dua guys ya, jangan cuma satu. Kalau satu hancur badan operatornya. Tuh, kok ngantuk ya, saya ngejelasin sambil nguap ya guys ya. Ya gitulah. Oh, ini dia damping. Dia damping guys ya. Kita lihat cuaca sangat cerah banget sih. Yang satu juga mau mundur kemana tuh? Kalau kita lihat tuh mau mundur dia. Dia sangat-sangat hati-hati karena unit Arctic ini dia agak susah ya, karena dia patah, sifatnya patah gulu itu loh guys, patah pinggang itu loh. Karena spion udah nggak nangkep lagi sama belakang ya, beda dengan dump truck. Kalau dump truck dia mundur nggak patah pinggang, tapi tayarnya yang berputar. Kalau ini enggak, dia kepalanya yang berputar guys ya. Tuh, makanya dia agak susah manuver mundurnya guys ya, harus betul-betul dalam kondisi yang betul-betul enggak blind spot ya, karena blind spotnya tinggi banget. Di sini kita lihat 3 unit kosongan sudah meluncur ya, meluncur ke front. Satu ini juga udah tuh, udah mentok mundur, dia ngangkat muatan. Ngangkat pesel lagi ya. Wih, ini mantap bro. Dibantuin sama doser yang satunya ya. Tuh lihat, kalau kita lihat memang material kayak material pasir ya guys ya, bukan material overburden. Tuh. Angkat, maju ya, maju pelan-pelan bro, turunkan peselnya. Oke, turunkan, mantap. Aduh guys, nggak terasa sudah 5 menit, mau 5 menit kita bicara, kita ngomong ya. Guys, btw video ini kita buat hanya untuk hiburan semata ya guys ya, jangan ada yang baper karena ini untuk hiburan ya.
Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, guys. See you next time video. Bye bye.